Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak, Ibu Guru yang berbahagia, kegiatan pembelajaran berbasis TIK atau pembatik yang diadakan oleh Pusat Data Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi perlu mendapat dukungan dari kita semua. Sistem bimbingan teknis yang dibagi menjadi 4 jenjang diharapkan dapat membantu guru untuk memiliki kemampuan literasi digital dan menjadi pemimpin pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi di komunitasnya masing-masing. Pemanfaatan teknologi pada pembelajaran juga kita harapkan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid pada saat sekarang ini. Sesuai dengan kodrat zaman, penggunaan teknologi dalam pembelajaran menjadi salah satu keharusan untuk saat ini. Kegiatan pembatik diharapkan membantu guru untuk memiliki kompetensi dalam menggunakan IT dalam pembelajaran. Di samping itu, program kita harus belajar atau Ki Hajar yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu basic, intermediate, dan final, dapat dijadikan sebagai wadah bagi siswa untuk melatih keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, serta komunikatif di antara siswa. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan mendukung penuh kegiatan pembatik dan Ki Hajar 2022, serta mengajak seluruh guru untuk dapat berpartisipasi secara aktif pada 2 kegiatan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.